Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali bersama saya, host anda, Hunter YMTT, ditemani oleh Aspa dan juga Syafiq. Okay geng, alhamdulillah malam ni kita berada di daerah Dengkil . So pada malam ni, banglo di belakang kami ni dikenali dengan banglo bumbung biru . So kepada tim-tim paranormal, semua tahu banglo bumbung biru. Dulu kami pernah sampai ke lokasi ni bersama dengan Bro Amir daripada AY Studio. Tetapi video kami rakam pada malam itu, video tu korap . Jadi kita tak pernah posting. Alhamdulillah, malam ni kita repeat lagi sekali untuk anda semua geng. So korang stay tune, yang mana tahu. Tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubikallahi minasyaitanir rajim. Untuk pengetahuan umum pada semua supporters, dulu kami pernah masuk ke lokasi ni hampir 1 tahun lepas kalau tak silap saya. Waktu tu kami bersama dengan Bro Amir AY Studio daripada AY Studio. Tapi rakaman kami korap dan kami tak pernah post video tu. Dan ada beberapa gangguan yang Bro Amir terima bersama kami pada malam tu, hampir jam 2 pagi tak silap saya time tu. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut dan korang boleh pergi tengok di video Bro Amir apa yang saya katakan dan saya ceritakan nanti. Bismillah. Saya baru nak mulakan explore benda meremang ini . So rumah ni 2 tingkat geng . Sebentar lagi saya akan naik atas. Saya akan bawa korang dari arah belakang geng. Bagian dapur geng. Hey. Jadi kalau korang tengok daripada rumah ni geng, mungkin ownernya adalah berbangsa Cina . Dan ada bahagian-bahagian yang saya takkan masuk . Disebabkan semak dan juga banyak barang-barang tajam dan juga benda-benda hancur ke ni. Allahuakbar. Meremang teruk .
Kalau tengok pada struktur rumah ni, mungkin lebih 10 tahun ini ditinggalkan. Kamera saya kurang fokus. So, diorang tengah ambil video untuk TikTok . Mungkin abang boy kita, kau boleh nampak, menggunakan GoPro . Saya akan tutup lampu suluh saya supaya lighting dia agak malap ya. Allahu Akbar. Di sinilah tempat waktu saya dengan Bro Amir kena. Waktu tu Bro Amir kat luar, saya suluh secara explore, saya explore secara solo geng. Dan Bro Amir dan juga Aspa berada di luar banglo ni. Dan kami bertiga waktu tu dapat satu pengalaman yang agak betul-betul kita akan teringat sampai bila-bila. Saya akan ceritakan sebentar lagi. Assalamualaikum. Fuh, meremang geng. Allahu Akbar. Hei, memang hutan geng. Banglo ni boleh ada berada di dalam hutan . Hei, nampak bis kat bawah tu ni. Haa, tu diorang. Mereka bertiga ada di sana. Fuh, meremang geng. Ni peti besi kan ni rasa saya. Sini banyak kaca . Jadi saya elakkan lalu di sini. Hei, Allahu Akbar. Oh, pintu tandas ni boleh tembus bilik sana . Mari saya masuk tadi.
Subhanallah. Hei, dirastanya. Hei, hei, hey, geng, ada pergerakan, ada bunyi footstep ya. Dalam bilik ni bunyi footstep ya. Hui, Allahu Akbar. Korang dengar tak ni? Ah, habis masuk, habis masuk. Habis masuk, habis masuk. Habis masuk. Macam mana keadaan kat dalam ke? Dia bunyi macam suara orang mengeringik ya. Lepas tu macam bunyi ketukan. Kita kat luar pun ada dengar macam-macam ke? Rojo-rojo hati-hati tu. Standby walkie-talkie ya. Boleh, boleh, boleh. Baik. Tak berapa sedap kat dalam ni. Tak berapa sedap. Saya dengar suara orang merengek kayaknya. Mudah-mudahan dapat dalam gimbal kita punya rekaman. Saya tak pasti sekarang, saya nak tahu dia datang di arah bawah ni ke ataupun dia datang ke atas. Allah, bagaimana dia geng? Habis kat luar sana ke? Nampak lampu tu. Ke bunyi dia daripada sini kan? Oi, meremang. Meremang, geng. Hei! Allahu Akbar. Hei!
Oh, kuat tempat ni, geng. Subhanallah. Hei! Allahu Akbar. Rumah remang terus, geng. Allahu Akbar. Hei. Jelas gini macam bunyi orang merengek. Tandas gini. Rasa kita masuk di sini. Dan untuk pengatuan kurang. Waktu saya berada di atas pada tahun yang telah sudah, tahun lepas Aspa dan juga Badame kita berada di kawasan pekarangan Banglo ni. Kalau tak silap saya waktu tu jam hampir pukul 3 pagi. Dan sewaktu saya berada di tingkat atas banglo ni, geng, saya berada di penghujung betul-betul di bahagian belakang tadi saya ni. Dan Abang Amir dan juga Aspa, dia berada di kawasan sini, tengah-tengah ni, bahagian sini. So waktu itulah kita kedengaran anjing menyalak secara tiba-tiba. Pada waktu kami datang tu tak ada bunyi anjing apa semua. Dan waktu tu anjing menyalak agak kuat . Dan selepas salakan anjing tu berhenti, Allahu Akbar, tiba-tiba diikuti dengan suara kakak cantik, geng, seperti dia menangis. Allahu Akbar, subhanallah. Dia menangis, geng, agak kuat. Kerana saya berada di tingkat atas banglo ni pun saya boleh dengar ke atas. Hei. Dan Abang Amir kita dan Aspa berada di luar pun kedengaran, dan rakaman tu dapat dirakamkan dalam rakaman gimbal Abang Amir kita, termasuk dengan gimbal saya. Tapi waktu tu video kami korap, so video tu telah diposting oleh Hey! Subhanallah.
video tu telah diposting oleh Bro Amir. So korang boleh check di channel AY Studio kan. Lepas tu bunyi macam mendayu kan, macam orang merengek pada geng. Oh, sekarang ada bunyi anjing pula. Kau boleh dengar bunyi anjing ni? Tadi tak ada kan? Dengar tu. Allahu Akbar, subhanallah. Boleh dengar geng? Jam dah pukul 1 geng. Dah setengah jam saya buat explore. Saya kurang pasti adakah bunyi tu datang dari atas tadi ataupun bunyi tu datang dari bawah. Tapi bahagian belakang ni macam ada tak kena geng daripada tadi kan. Huh, peremang geng. Allah, subhanallah. Keras kat tempat ni. Ada apa soal dia? Habis masuk. Boleh minta stop sekejap dalam 30 saat. Saya nak letak GoPro. Letak GoPro? Okay, okay, roger, roger. Alright, saya on the way. Okay, okay. Sekarang kita menuju ke atas ni. So, kita cuba selidik dari mana datang suara ringitan tadi. Hei, subhanallah, speaker. Meremang geng, meremang. Hei, Allah, Allah, subhanallah. Habis, masuk, habis. Kejap-kejap saya turun. Allahu Akbar, subhanallah. Dia main-main geng eh. Bunyi kat bawah, saya turun bawah, dia bagi bunyi kat atas. Saya ni atas, dia bunyi balik kat bawah. Bunyi ketukan tu memang bunyi daripada bilik ni geng. Bilik saya masuk sebelah sini tadi geng. Tepi ni. Allahu Akbar. Ganggu ada kuat geng. Makilah pun duduk dalam ni lagi keras.
Kacau geng, duduk dalam. Ini kacau gila dalam. Kita nampak kelibat. Kelibat kat belakang mana? Kiri. Belakang kiri. Tepi ni? Yes. Tengah-tengah. Celah lorong ni? Bunyi besar. Bismillah. Macam orang lah bentuk ni. Macam orang? Depan lagi, depan lagi. Belakang kiri. Sini ke? Hei. Allahu Akbar. Hei, tak boleh. Tak boleh main ni. Tak boleh main ni, geng. Kita boleh stop ni. Okey geng, kita terpaksa hentikan rakaman. So kita dah siap sedia nak keluar daripada lokasi. So untuk pengetahuan korang, lebih lama kami berada di dalam ni macam-macam. Base di luar pun diganggu. Saya di dalam pun daripada tingkat kosong ke tingkat atas, tingkat satu ke tingkat kosong, tingkat kosong ke tingkat atas yang bermain-main. So jam pun dah hampir 1.30 kalau boleh tengok. Dah 1.25 minit. Jadi masa dia tak mengizinkan kami. Karena besok ada yang bekerja pagi ya. Alhamdulillah hampir 1 jam dekat kita explore malam ni. Dan sekarang kami menuju ke keluar geng. Itu sahaja daripada saya pada malam ni geng. Bersama dengan Naspa, Boy dan Syafiq. Korang jangan lupa share, follow, like video kami. Dan jangan lupa subscribe geng. Dan follow kita punya TikTok ID Horizon YMTT dan juga Facebook kita Horizon YMTT, dan subscribe kita punya channel Horizon YMTT. Mudah-mudahan kepada yang berkongsi, share, berkongsi kepada rakan-rakan berkenai channel kami, semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bertemu kita di lain masa dan di lain waktu. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana tahu, tahu. Hadirku di dalam gelap, misteri pasti ada di sini. Aku bintang di kala malam, di kala kamu dibuai sunyi.